yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajok. Benarkah Rangga Ajok akan bergabung di sinetron Rindu Bukan Rindu? Nah sahabat, untuk kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Enjoy Propers, kabar terbaru datangnya dari si babang tampan Rangga Ajok, yang mana di sini ada kabar terbarunya. Rangga Ajok dikabarkan akan bergabung di sinetron Rindu Bukan Rindu. Nah, bagaimana dengan nasib sinetron di antara dua suami sepeninggal Rangga Ajok? Tentunya kita semakin penasaran dibuatnya ya sahabat dengan berita-berita tersebut. Apakah berita ini benar adanya atau memang sekedar isu-isu belaka? Nah, di balik semua itu ada hal penting yang harus kita ketahui, yang mana di sini sinetron yang akan segera tampil adalah, atau yang akan segera tayang adalah sinetron Rindu Bukan Rindu. Nah, sinetron di antara dua suami menyusul akan hadir juga dan akan ditayangkan di SCTV juga, seperti yang mana yang kita inginkan sinetron kedua-duanya. Di sini ada pasangan kapal kita Rangga Ajok dan Heike van der Vecken yang akan selalu mengusung kata-kata bucin dan kusut seperti yang mana mereka di sinetron Samudra Cinta. Nah, hal ini pun memicu banyak berita tentang gembar-gembor masuknya Rangga Ajok ke sinetron Rindu Bukan Rindu, membuat kita sebagai fans Heijok juga sangat penasaran sekali apakah benar Rangga Ajok akan masuk ke sinetron Rindu Bukan Rindu yang dibintangi oleh Heike van der Vecken. Bukan hanya Heike van der Vecken, di sini ada aktor tampan kita yaitu Cinta Lian, Ci Rostiana, dan juga pemain-pemain kawakan lainnya. Dan tentunya kalau memang Rangga Ajok akan masuk ke sinetron Baby Rindu, mungkin akan semakin heboh ya, dan akan semakin seru sekali sinetron tersebut, yang mana sinetron ini akan menyuguhkan cerita-cerita yang sangat eksotik bagi kita semua ya, yang mana di sini ceritanya sangat memilukan, di mana seorang gadis yang bernama Suci dan bernama Rindu nantinya akan bersatu menjadi satu jiwa dan satu nyawa. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan yang lain, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Tujuh Bloopers. Sinetron Rindu Bukan Rindu, walaupun di sini belum tayang, tapi scan-scannya sudah hadir ya, menemani kita dan semakin bikin kita terkejut.